paling apa di sini? Itu pemanfaatan tersendiri Pak. Gedung ini apakah dijadikan museum ke depan atau bagaimana? Memang saya melihat di media dulu pernah mau dibangun museum, tapi kenyataannya sampai 19 tahun kan belum ada upaya. Maka dari itu kita awali dengan ya sesuai kemampuan kita, nanti kita gandeng mungkin swasta, kita gandeng pemerintah, kita manfaatkan menjadi tempat yang bermanfaat sebagai fasilitas umum. Yang pertama mungkin kita siapkan jogging tracknya, bisa olahraga, gitu. Mungkin bisa jadi food court, mungkin bisa tempat bermain anak yang ramah anak. Mungkin pemandangan pantainya juga bagus. Kalau kita lihat di sini, malam hari tadi malam, saya lihat ke sana kan kita seperti ada di Batam melihat Singapura. Jadi sebenarnya sangat bagus. Maka dari itu kita coba manfaatkan kembali sehingga ini lebih bermanfaat untuk masyarakat banyak. Kapan akan dibangun? Ya. Kapan akan dimulai? Ini sudah kita mulai 3 minggu yang lalu dan hari ini kita nyatakan lah kalau tempat ini nanti ke depan bisa lebih baik. Kita ajak sinergi semua nanti, ada swasta, ada pemerintah. Jadi Aceh Barat kan butuh yang tempat terbuka. Di sini mana ada tempat kumpul nongkrong yang besar kan nggak ada. Jadi India ini akan jadi tempat untuk wisata kuliner. Bisa jadi salah satunya. Dan itu sangat mungkin dengan heritage-nya ini menjadi tempat yang kita pertahankan begini saja, mungkin dalamnya yang kita renovasi bagus. Tadi penanaman pohon kelapa itu berapa pohon yang ditanam? Tadi kalau nggak salah 20 tadi. 20. Ini untuk menghijaukan saja. Kalau filosofi kan kita saja yang membuat bahwa kelapa itu yang utuh. Kalau kita lihat foto-foto peninggalan tsunami ini, yang utuh ya kelapa aja, yang lain hilang. Ini gedung kan akan dibuka untuk umum. Apakah ada cara atau bagaimana gedung ini digunakan oleh masyarakat? Iya, mungkin nanti bisa komunikasi saja dengan kita. Mungkin mau dipakai acara wedding, mungkin acara kegiatan sosial, mungkin acara apa persami, apa saja. Silakan aja, nanti bisa komunikasi dengan nanti ada yang jaga itu dengan tuan. Baik Pak, di luar daripada ini, bagaimana dukungan kita di Pantai Barat Selatan untuk pembangunan daerahnya, terutama masalah investor? Masalah apa? Investor untuk pembangunan di wilayah Pantai Barat. Iya, kita selaku Korem, memang ini sudah jadi semangat kita dari awal, bahwa pertumbuhan ekonomi pasca COVID ini menjadi penting, dan kita menjamin kepada investor, kontraktor, para pengusaha agar mereka tidak tertunda, semua kegiatan ekonomi harus berjalan dan kita dukung itu tentunya dengan aturan yang harus diikuti. Ada pesan khusus Pak untuk Pak dan tim yang sertifikat tadi Pak? Untuk para dan tim yang sertifikat tadi sudah sampaikan secara khusus ke mereka bertiga bahwa ini adalah langkah awal untuk mendedikasikan sisa pengabdian kita di tempat mereka masing-masing. Ada suku salam, nagan raya, dengan Pak. Tamu yang menarik dari ini dari